Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Reta selaku Master Seremoni hari ini um, kembali menyapa ibu, ibu guru, ibu dari orang tua, dari anak-anak kita yang tercinta pada semua mahasiswi dan juga um, mengambil keputusan, kebijakan dan tentunya rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Saya ucapkan kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini adalah hari yang cerah dan semua dalam kondisi sehat, sehat walafiat. Baik, kita akan memulai dengan sedikit memberikan suatu penyegaran sebenarnya ya, karena ibu-ibu sekalian tentu sudah pernah mendengar tentang keanekaragaman sumber pangan atau keanekaragaman makanan, ya. di sini kita akan lihat pentingnya untuk uh, anak sehat cerdas selama pandemi ini dan juga uh, nanti seterusnya begitu. tapi di sini saya akan lebih banyak menguraikan tentang uh, keanekaragaman sumber pangan tersebut. nanti akan dilanjutkan oleh Pak, uh, pak pak Shandi lebih banyak menguraikan tentang teknologi yang akan digunakan serta dr ervi praviantini lebih banyak nanti menguraikan tentang penggunaan website dan juga menu-menu yang bisa digunakan ibu dan juga uh, bapak sekalian kalau juga hadir dalam kegiatan ini kita sekarang uh, sebagai bangsa indonesia tentunya <tuh> harus um, memahami bahwa kita sedang mengalami suatu permasalahan yang uh, penting sekali dan sekarang menjadi perhatian uh, sangat kuat oleh pemerintah dari level presiden sampai dengan um, kepala desa ya dan juga ibu-ibu kader yang mungkin juga mengetahui hadir di sini kita mengalami apa yang disebut dengan permasalahan gizi ganda ya di dalam laporan dari uh, general nutrition report uh, 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 menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara bahkan tidak hanya Double burden of malnutrition atau mengalami permasalahan gizi ganda, tetapi juga triple ganda permasalahan. Di sini bukan hanya kita mengalami apa yang disebut dengan stunting, ya anak yang stunting atau anak yang uh, tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, anak yang mengalami wasting, anak yang uh, mengalami tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan seharusnya, dan juga bahkan kita juga mengalami anak yang mengalami uh, Overnutrisi atau overweight obesity mengalami obesitas, dan di satu sisi, semua permasalahan ini didampingi juga dengan permasalahan uh, defisiensi atau kekurangan berbagai macam zat gizi mikro. Dalam konteks uh, prevalensinya, stunting memang mengalami penurunan, tetapi... Penurunan itu tidak terlalu uh, sebesar yang kita harapkan, karena harapannya nanti dalam waktu beberapa tahun bisa sampai dengan 14 persen diharapkan oleh uh, Pak Presiden. Uh, mohon izin untuk panitia bisa memiut uh, semua peserta, kita bisa lebih tenang, ya bisa dimiut dulu semua pesertanya. Mohon bantuannya panitia bisa memiut dulu semua peserta. ditunjukkan di sini dengan usia 18 tahun ke atas sudah mengalami peningkatan yang cukup cepat dan juga uh, beriringan dengan peningkatan berbagai macam penyakit-penyakit uh, tidak menular atau penyakit-penyakit degeneratif. Ya, sehingga tantangan kita sebenarnya selain ada stunting, kemudian mengalami berbagai macam gizi buruk dan kurang, juga anemia pada ibu hamil serta um, kekurangan sayur dan buah-buahan dan makanan-makanan penting lainnya kalau lihat ke sini secara ekstrim sayur dan buah-buahan hampir lebih dari 95% itu kurang. Ya, jadi dalam konteks permasalahan gizi ini ada berbagai macam masalah yang harus kita lihat. Salah satunya adalah permasalahan pada konsumsi zat gizinya, permasalahan adanya berbagai macam infeksi penyakit. Ya, jadi infeksi penyakit, terutama diare, kemudian penyakit uh, um, saluran pernapasan, ini menjadi penyebab langsung terjadi masalah gizi. Di samping adanya penyebab tidak langsung seperti adanya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, mungkin bisa karena tidak mampu membeli atau jauh dari sumber-sumber pangan, atau juga mengalami berbagai macam iklim dan mungkin musim, ya. Kemudian juga pola asi ibu dan tentunya keluarga termasuk bapak di sini pelayanan kesehatan yang ada itu menjadi penyebab tidak langsung yang Uh, bisa saja terjadi karena adanya penyebab-penyebab seperti kemiskinan, pendidikan, kesediaan pangan, kesempatan kerja, dan juga sampai ke akar masalahnya krisis ekonomi dan politik seperti yang disampaikan di UNICEF tahun 1968 yang masih berlaku dengan sampai dengan saat ini. Nah hari ini kita akan melihat pada konsumsi zat gizi. Nah dalam uh, kebijakan kita di Indonesia terlihat dan juga secara global bahkan juga um, promosi yang dilakukan sekarang ini oleh baik DBKKBN maupun oleh Kementerian Kesehatan um, menjabarkan bahwa seribu hari pertama kehidupan adalah fase terpenting dalam pertumbuhan anak ya dalam konteks ini bahwa untuk um, uh, Memberikan arahan intervensi sehingga anak tumbuh dengan baik dan juga tumbuh dengan cerdas karena otak anak juga berkembang sangat pesat pada saat seribu hari pertama kehidupan ini sistem metabolismenya dengan kekebalan tubuhnya juga mulai dibentuk makanya seribu hari pertama kehidupan menjadi masa emas yang penting untuk bisa meletakkan uh, peningkatan kualitas dari konsumsi pangannya dan juga menghindari atau mencegah resiko terjadinya infeksi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, pentingnya seribu hari pertama kehidupan terjadi proses penting tumbuh kembang, ya, sehingga sering disebut ibu-ibu pasti sudah familiar sekali. Seribu HPK sebagai jendela kritis pertumbuhan dan perkembangan periode emas, ya, karena di sini bisa mempengaruhi organ-organ tubuh anak, ya, kalau misalnya dia tidak mendapatkan. Sumber gizi yang baik dari mulai organ seperti jantung, hati, ginjal. sih kalau anak mengalami uh, kekurangan gizi atau mengalami stunting, mengalami permasalahan-permasalahan gizi di masa ini bisa berdampak terjadinya nanti penyakit tidak menular karena organ-organ seperti jantung, ginjal, hati tidak terbentuk dengan baik dan perkembangan otak seperti juga bisa. Um, menyebabkan optimalisasi daripada fungsi kognitifnya, motoriknya ya sehingga nanti berpengaruh juga pada kualitas dia sebagai dalam sumber daya manusia. Dan juga pada sistem saluran pencernaan. Kita tahu bahwa bisa mempengaruhi berbagai macam permasalahan uh, permasalahan tadi diare ya, pematangan sistem kekebalan dan juga komposisi tulang dan otot. Jadi kita bayangkan bahwa uh, kondisi ini akan semua mempengaruhi anak mulai dari sejak dini. Oke. Okay. Nah, kembali lagi kalau kita lihat otak normal dan otak anak yang mengalami stunting atau tadi anak yang mengalami eh, apa pertumbuhan tinggi yang tidak sesuai dengan umurnya, di sini terlihat anak yang normal itu sel otaknya percabangannya baik dan luas dia jadi jaringannya cepat kemudian menerima um, apa pesan-pesan uh, itu juga cepat tapi anak yang stunting justru sebaliknya otaknya rusak percabangannya juga kurang baik nah kita berharap tentunya anak-anak kita generasi kita ke depan ada yang sebelah kiri ya bukan yang sebelah kanan yang stunting ya tetapi anak yang cerdas anak yang bergizi anak yang kuat dan tangguh ya. oke okay. nah Tadi kita dikatakan bahwa salah satu yang penting adalah masalah asupan gizi, asupan makanan. Ada banyak sekali metode untuk melihat bagaimana atau melakukan edukasi uh, untuk hasil-hasil yang kita harapkan. Ya, uh, salah satu yang digunakan oleh UNICEF, ya, dan juga dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan juga banyak peneliti lainnya seperti yang kami lakukan saat ini, yaitu melihat dari keragaman makanan pada bayi dan anak juga tentunya pada ibunya ya pada keluarganya. Di sini untuk bayi dan anak biasanya eh uh, 6 sampai 24 bulan ada indikator dulu digunakan 7 indikator. Saat ini ditambahkan 8 indikator di mana ASI itu masuk di dalamnya. Jadi harapan kita anak kita yang 6 sampai 24 bulan ini mendapatkan semua uh, zat gizi ini, sumber-sumber uh, pangan ini. Ini diharapkan terutama untuk anak 6 sampai 24 bulan protein hewani ya seperti uh, apa telur daging ikan ya semuanya yang dihar daging di sini dalam konteks ikan juga termasuk di dalamnya ya plus otomatis dengan air susu ibu dan juga sayur dan buah-buahan semua diperkenalkan dan harapannya nanti variasi atau keragamannya itu adalah 5 dari 8 ini minimal ya kalau dulu 4 dari 7 sekarang 5 dari 8 ini sedangkan untuk anak usia 2 sampai lima tahun, nah, kebetulan tim kami mengembangkan uh, skor keragaman makanan untuk anak usia 2 sampai lima tahun. ya, ini ada sembilan hal ya uh, yang diharapkan nanti anak memenuhi um, minimal lima ya, kalau bisa lebih dari itu. dan di sini ada skornya kalau di bawah 4 itu rendah, 4 sampai 5 itu sedang dan lebih dari 6 tinggi. Nah, di sini nanti yang dikembangkan oleh rekan-rekan kami di tim ini, bagaimana nanti kita akan bermain bisa memasukkan supaya anak bisa beraneka ragam makanannya pada usia 2 sampai 5 tahun ini, ya. Tapi baik kita akan lihat secara keseluruhan semuanya, ya. Nah, sayangnya yang ada saat ini termasuk di Indonesia dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah hanya ada satu dari enam anak yang bisa memenuhi um, apa yang disebut dengan minimum acceptable diet. Jadi diet yang seharusnya minimum bisa diterima sesuai dengan anjuran itu hanya ada satu anak dari satu dari enam anak yang bisa memenuhi, ya termasuk di Indonesia. Jadi hanya 17% persen yang bisa memenuhi kita harapkan tentunya yang minimum dietary diversity saja hanya seperempatnya ya meal frekuensi saja yang seharusnya dia bisa mendapatkan frekuensi yang uh, sesuai dengan umurnya hanya 50% yang bisa memenuhinya apalagi yang betul-betul bisa memenuhi. Nah ini tentunya menjadi perhatian kita semuanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini tentunya akan menjadi uh, agent of change, perubahan ya guru-guru dan juga para orang tua, perubahan untuk bisa meningkatkan ini ya. Oke. Okay. Nah, dalam konteks kebijakan di Indonesia ada guidelines yang disesuaikan juga dengan WHO dan UNICEF, semua bayi dan anak ya dan mereka adalah pemilik hak asasi manusia nih semuanya untuk bisa mengkonsumsi 5 dari 8 kelompok makanan ya dengan frekuensi minimal tiga kali per hari. Yang diet yang minimum yang dapat diterima. Tapi faktanya kalau kita lihat di sini ya hanya kurang sekali anak yang bisa mendapatkan baik yang menyusui maupun tidak menyusui ya. Bahkan kalau kita lihat untuk yang sampai 7 skornya itu hanya kurang dari 40%. 10%, ya. Nah, kemudian kita melakukan studi uh, di Jakarta dan di Banten, juga sebenarnya kami melakukan juga di Yogyakarta tapi kami belum bisa menampilkan hasilnya di sini dan kita juga membandingkan dengan temuan rekan kami di Bandung, ya. Terlihat di sini ternyata apa sih yang dimakan anak-anak kita? Ya, ini kelihatannya sudah baik untuk konteks um, makanan pokok. Ya, kemudian protein masih belum memenuhi, tetapi uh, lumayanlah ya. Itu walaupun kita lihat di sini untuk kacang-kacangan itu sangat rendah, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini untuk Um, buah-buahan, sayur-sayuran dan mungkin ya ada daging organ ya sini arti maksudnya jeroan itu yang sebenarnya bagus untuk zat besi pada anak kurang banyak dikonsumsi ya. Nah, ini sayur-sayuran dan buah-buahan sangat minimal sekali walaupun kalau yang di Bandung agak sedikit lebih bagus tapi trennya hampir sama. Ini ada di daerah-daerah yang sebenarnya cukup dekat dengan ibu kota. Bagaimana dengan yang jauh di pelosok tanah uh, air kita? kita lihat di Pulau Komodo ini uh, hasil baru-baru saja dipublish ya. Propos padahal mereka adalah uh, daerah yang penghasil ikan. Ya apa yang kita lihat di sini? Ternyata kurang lebih sama ya dengan anak-anak yang tadi dilihat. Jadi di rural di pedesaan maupun di perkotaan semuanya mengalami permasalahan kurangnya makanan-makanan yang berkualitas. Kalau kita lihat di sini anak-anak yang di bawah di atas 24 bulan atau 2 sampai 5 tahun ya Kacang-kacangan sangat rendah sekali, ikan juga sebenarnya sangat minimal, ya. Kemudian, telur, ya, semuanya hampir sangat minimal, walaupun di kelompok yang lain dia lebih baik, tetapi tidak pada anak-anak. Justru, anak-anak yang sudah mulai harus mendapatkan MPAC, dia mendapatkan uh, makanan yang kurang, ya, sehingga di sini perlu kita perhatikan. Kalau yang tadi, Jakarta, Bandung, sama. Um, Banten terlihat skor dietary diversity atau keanekaragaman makanannya itu masih masuk dalam kondisi sedang ya, tidak rendah. Tetapi kalau kita lihat di sini di Pulau Komodo ini termasuk sangat rendah, masuk rendah ya. Sehingga kalau kita lihat tentunya ini akan menjadi tantangan adanya keberbedaan eh, bahkan pada keanekaragaman makanan pada anak-anak kita di seluruh Indonesia ya. Nah di harapan kita tentunya nanti semua eh, pemerintah daerah juga akan memperhatikan hal ini. Ya, nah. Untuk anak-anak sendiri sekarang tentunya akan mengalami permasalahan lebih lagi kita juga semuanya dengan adanya masalah pandemi COVID-19 ini ya banyak sekali food environment atau lingkungan daripada makanan ketersediaan makanan ini yang bisa mempengaruhi baik itu untuk aksesibilitas biaya ya jadi eh, yang bisa mengurangi keragaman pilihan makanan ya kurangan akses produksi tinggi karena mungkin harus lockdown harus psbb dan sebagainya keterjangkauan mungkin harga juga mulai mahal ya walaupun pemerintah sudah melakukan intervensinya ya dan juga ada pengurangan pendapatan dari banyak sekali dari saudara-saudara kita yang tidak mampu membeli karena mereka kehilangan pekerjaan ya. Kemudian juga kenyamanan, ya mungkin tidak bisa lagi membeli dengan senyaman yang dulu ya. Dan tentunya yang paling penting adalah keinginan, ya. Desirable ini keinginan, pemilihan ya, di mana di sini adalah meningkatkan permintaan produk makanan olahan ya, yang yang tentunya terjadi pada masa pandemi ini. Nah ini yang harus kita lihat sebagai hal yang perlu kita edukasi lebih banyak ke depan, ya, yaitu terutama keinginan. Nah kalau kita lihat di sini ternyata dari studi yang dilakukan di Italia dan yang kami lakukan di Indonesia hampir sama bahwa pada masa PSBB masa lockdown di Italia dan PSBB di Jakarta maupun di Indonesia itu mengalami perubahan dalam pola konsumsi selama um, masa pandemi ini juga terjadi pada anak dan remaja ya terutama adalah mereka makan mungkin lebih banyak dengan keluarga tetapi pemilihannya juga banyak meningkatkan makanan yang manis dan asin ya dan berolah bisa jadi walaupun sayur dan buah-buahan juga meningkat nah, bisa jadi karena uh, yang gampang dibeli melalui online dan sebagainya yang justru eh uh, bisa kita intervensi karena keadaan di rumah tentunya bisa kita lakukan intervensi dengan baik sehingga kalau edukasinya bisa ditambahkan tentunya keanekaragaman makanan tidak hanya yang manis dan yang asin tadi tetapi justru nanti berbagai macam jenis makanan lainnya harus kita tingkatkan ya dan ini kita lihat bahwa kebiasaan makanan yang buruk akan tentunya berpengaruh pada penurunan dari imun sistem kita Ya, di sini ada dua model. Kalau kita memilih yang uh, put habit yang pur maupun yang baik, tentu akan memberikan konsekuensi pada imun sistem kita. Ya, di samping tentunya dengan uh, aktivitas fisik, juga dengan um, mental kita, dan sebagainya. Tetapi uh, lockdown ini atau PSBB ini jangan sampai mempengaruhi seperti ini, sehingga kita harus memperhatikan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan keanekaragaman makanan. Jadi intinya sebenarnya untuk meningkatkan kebiasaan diet ini yang paling penting adalah meningkatkan keanekaragaman makanan ya. Nah, tentunya anak-anak kita eh mana yang mereka pilih pada saat pandemi ini apapun nanti pada saat setelahnya. Tentunya kita berharap mereka akan memilih yang ini ya, yang kiri. Dan ini juga yang perempuan yang kiri ya. Tapi ini menjadi permasalahan yang sehari-hari kita temukan. Anak saya nggak mau makan sayur, anak saya nggak mau makan ikan, anak saya nggak mau makan buah ya. Karena mungkin sudah banyak diperkenalkan dengan makanan-makanan yang proses seperti ini. Nah ini yang tentunya akan sangat berpengaruh pada imun sistem. Akan berpengaruh pada juga kesehatan dia secara umum dan juga kecerdasan. Karena yang akan masuk adalah yang energi dense, bukan yang nutrient dense. Ya yang kita harapkan adalah yang kaya pakan gizi, bukan yang kaya saja hanya pada kalorinya. Ya. Nah, bagaimana pedoman gizi seimbang yang ada di Indonesia? Kita sudah tahu semuanya bahwa ada piramida makanan dan ada isi piringku sebagai aplikasinya. Pada piramida, piramida makanan ini jelas bahwa ada empat pilar yang penting. Pertama adalah keanekaragaman pangan, ya. Yang kedua adalah aktivitas fisik, yang tiga adalah perilaku hidup bersih seperti sekarang kita tahu dengan 3M ini uh, pada saat masa pandemi dan mempertahankan berat badan normal ya. Kemudian pada isi piringku yang paling penting di sini kita lihat bahwa separuh daripada makanan kita ini secara keluarga adalah harus bersumber dari sayur dan buah-buahan sedangkan separuhnya lagi dari uh, makanan pokok dan juga uh, pada lauk dan pauk yang tentunya harus berkualitas juga. Nah, ini adalah pesan dari 10 uh, pesan giz, prinsip gizi seimbang. Salah satunya adalah mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan, ya. Banyak makan sayur, buah-buahan, konsumsi lauk pot, uh, pauk yang protein tinggi, konsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi pangan yang manis dan tentunya hal-hal uh, yang bisa Ibu baca sendiri di sini. Salah satunya tentunya adalah juga uh, kebersihan dan beraktivitas fisik, ya. Nah, Bagaimana sih syukuri dan menikmati aneka ragam makanan ini? Ya, yes. dalam sekali makan mencakup makanan pokok, lauk lauk sayur, buah-buahan, kemudian air dan porsinya sesuai dengan kebutuhan, ya. Makanan yang dikonsumsi dari tiap jenis harus bervariasi, ya. Contoh jenis lauk juga jangan itu itu saja, gitu. Nah e, bahan pokok juga jangan nasi nasi putih terus, gitu ya. Bisa dicoba dengan e, jenis bahan pokok lainnya. Kemudian juga sayur sayuran juga jangan itu itu saja. Jadi semuanya diharapkan bisa bervariasi. Ya. Nah ini contohnya adalah konsumsi aneka ragam makanan pokok. E, kita lihat bisa kita e, dengan jagung, ya, mungkin dengan e, kentang, e, roti, ya. Dan sebagainya bisa dibuat berbagai macam jenis bahan makanan ya tentunya ibu bisa juga nanti belajar ada beberapa menu-menu yang nanti kita akan uraikan pada sesi dokter Ervi dan juga pada penjelasan pada website kita ya kemudian konsumsi lauk pauk berprotein tinggi ya tentunya tidak hanya harapannya porsinya 2 sampai per hari dan harapannya tidak juga hanya itu itu saja ya jadi anak diperkenalkan juga dengan berbagai macam E, porsi makan hewani tetapi juga makan nabati. Nah, nah, makan nabati ini e, seringkali terlupakan ya. Jadi walaupun mungkin pada kondisi anak di bawah 2 tahun makanan hewan ini akan menjadi penting sekali karena dia akan mensuplai zat besi yang lebih cepat ya dibandingkan dengan protein hewani. Tapi protein ini semua perlu diperkenalkan dengan berbagai macam aneka ragam makanan. Jadi sesuaikan juga kemampuan dan tentunya uh, tidak harus selalu yang muluk-muluk. Tetapi daripada membeli makanan yang proses yang harganya juga mahal, bisa digunakan uh, berbagai macam jenis sumber yang ada di sekitar kita, di lokal kemampuan kita dan juga produk-produk yang tersedia secara lokal. Ya. Nah, kemudian juga banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kita perlu mengkonsumsi lima porsi sehari ya yang terdiri dari 2 sampai 3 porsi untuk buah, 3 sampai 4 porsi sayur. Porsi itu bisa dalam konteks uh, buah dalam berapa sayur, tapi yang paling penting adalah dalam uh, satu mangkok ini ya. Ini ini satu porsi sebenarnya ya isinya. Jadi aturan konsumsi sayur dan buah-buahan bagi anak balita, anak usia sekolah sebanyak 300 sampai 400 gram per orang per hari. Nah, ini bagaimana e, melihat melihat 300-400 gram biasanya e, satu e, mangkok tersebut ya. Jadi 250 gram itu setara dengan dua setengah porsi atau dua setengah gelas sayur setelah dimasak atau ditiriskan. Ya, nanti ibu bisa baca nih kita akan sebarkan berikan e, apa namanya PPT ini ya. Oke, tentunya juga batasi konsumsi pangan yang bersumber manis, asin dan berlemak kita hanya perlu makan uh, makanan sayur-sayur dan buah-buahan yang negara reka agama mungkin tidak perlu gula sebenarnya kalaupun harus diperlukan tidak lebih dari 4 sendok makan gula ya tidak lebih dari 1 sendok teh garam dan tidak lebih dari 5 sendok makan minyak seharinya nah ini harapannya tentunya bisa menurunkan resiko untuk hipertensi stroke diabetes serangan jantung pada masyarakat umum ya juga pada anak-anak Ya, dan anak-anak diharapkan pada usia di bawah satu tahun tidak diperkenalkan sama sekali gula dan garam, ya. Nah, ketika dia memulai makanan keluarga, dia harus diberikan makanan yang bersumber ke makanan sehingga tidak memilih makanan-makanan yang gurih saja atau yang manis saja, ya. Dan juga tidak banyak diperkenalkan dengan konsumsi uh, teh manis misalnya atau kopi tapi manisnya, kemudian susu dikasih gula. Nah, itu mungkin dipertimbangkan untuk tidak dilakukan, ya. Oke, nah Secara umum, pola pemberian makanan anak, bayi dan anak-anak itu yang penting adalah pertama, sama untuk bayi, ketika dia lahir harus perlu diberikan inisiasi menyusui dini, IMD. Segera setelah lahir dalam satu jam pertama. Kemudian nanti dilanjutkan dengan rawat gabung dengan ibunya, sehingga ibunya segera bisa menyusui. Ya. Yang kedua adalah memberikan hanya air susu ibu saja sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan. Jadi ASI eksklusif perlu diberikan selama 6 bulan uh, pertama ya. Memberikan makanan pendamping air susu ibu mulai dari 6 bulan. Jadi tidak diberikan sebelum 6 bulan. Nah, ini kita mengalami beberapa dalam dari studi kita, ibu-ibu tuh merasa kalau saya nggak memberikan susu uh, formula, kayaknya kok gengsinya turun gitu ya. Nah, ini yang mohon sekali bisa dibantu nanti pada ibu-ibu Uh, pada ibu guru dan kemudian pada para kader bisa menyampaikan bahwa memberikan makanan pendamping ASI ibu itu cukup setelah usia 6 bulan itu pun tetap dilanjutkan nanti dengan air susu ibu sampai umur 24 bulan. Air susu ibu is the best ya. Yeah? Oke. Okay. Dan ini perlu self esteem, kepercayaan diri ibu, ibu untuk menyampaikannya, untuk memberikannya dan juga dipengaruhi nanti dengan kondisi psikososial rasa kenyamanan, kemudian juga interaksi yang baik antara ibu dan anak pada saat menyusui. Untuk anak usia sampai 2 sampai 5 tahun ada pesan gizi seimbang yang sangat baik ada 6 pesan di sini. Pertama, biasakan makan e, beraneka ragam ya. Makanan 3 kali sehari bersama keluarga. Kemudian kedua, perbanyak e, mengkonsumsi makanan yang kaya protein yang seperti telur, ikan, tempe, susu atau tahu ya atau mungkin sumber-sumber dari kacang-kacangan lainnya. Sesuaikan dengan ketersediaan lokal. Kemudian perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Tidak hanya yang satu-satu satu saja yang disukai anak misalnya hanya mangga terus yang terus diberikan mangga diusahakan bervariasi, diperkenalkan sejak dini. Yang keempat, bahan Uh, apa? Uh, batasi konsumsi makanan selingan yang terlalu manis ya. Jadi anak-anak ingin jajan ini, ingin jajan itu itu diberikan makanan-makanan uh, yang lebih sehat ya. Mungkin diperkenalkan untuk memegang uh, buah-buahan dari sejak dini ya. Uh, dibandingkan dengan dia membeli sana sini dengan yang banyak manis dan asin. Kemudian minumlah air putih sesuai kebutuhan dan um, apa namanya biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik minimal satu jam setiap hari. Nah, di sini untuk anak-anak memang isi piringku akan berbeda dengan orang dewasa ya. Jadi biasanya 35% itu lauk pauk 30% itu sayur dan buah-buahan dan 35 persennya nanti adalah makanan um, pokok ya. Oke, usia pada 2 sampai 5 tahun ya. Tinggal beberapa slide lagi. Nah, ini adalah salah satu studi yang bagus sekali tentang telur. Jadi satu telur setiap hari melindungi anak dari stunting. Jadi pada studi ini mereka memberikan telur setiap hari sampai dengan enam kali sehari seminggu, dan mereka melihat anak-anak yang um, ada di daerah tersebut, ini tentunya ada di Amerika Latin, ya, bahwa mereka yang mendapatkan telur setiap harinya bisa menurunkan stunting sampai dengan hampir 50 puluh persen. Ya. Studi ini tentunya masih kecil dan perlu dilakukan lebih lanjut. Ya. Nah, kemudian ada salah satu analisa dari semba ya dan kawan-kawan ya, menunjukkan bahwa asupan gizi ya pada masa pemberian ASI ini ternyata sulit sekali memang untuk dicapai. Ya, kalau dia hanya arsusu susu saja dia hanya mencapai 2% dari kebutuhannya. Sehingga memang kita tidak anjurkan untuk hanya air susu ibu saja. Saya pernah ke lapangan, ke daerah-daerah, ada yang ASI itu sampai umur 3 tahun. ya Tidak apa-apa, tetapi makanannya ternyata juga nggak benar gitu ya, tidak diberikan dengan baik. Nah itu bukan yang dimaksudkan. Jadi melanjutkan ASI bukan berarti tidak makan yang lain. Gitu. Jadi breast milk only, air susu ibu saja tidak cukup setelah umur 6 bulan, tapi pada saat enam bulan pertama itu cukup, ya. Kemudian kalau air susu ditambahkan dengan um, MPAC yang biasa-biasa saja tanpa um, nutrien diensnya cekat kuat, ternyata hanya bisa memenuhi 34 persen dari kebutuhan gizi anak, ya, bayi dan anak, ya. Tetapi kalau dia diberikan air susu ibu dengan keanekaragaman makanan, terutama ada uh, protein hewani di dalamnya, dia bisa mencapai 53 persen dari kebutuhannya. Nah, yang terakhir ini cukup menarik, ya studi yang dilakukan bahwa air susu ibu ditambah dengan keaneka ragam makanan dan ditambah dengan diet yang pre agriculture, maksudnya diet diet yang sebenarnya berasal dari lokal yang bersumber dari pertanian yang ada di daerahnya akan bisa mencapai 98 persen Nah, Ini adalah diet yang sebenarnya berkesenambungan yang bisa didapatkan. Misalnya kalau di Papua ada ulat sagu, ya di daerah uh, mungkin di Maluku ada uh, papeda, tapi juga dengan berbagai macam aneka ragam makanannya, ya. Kemudian kalau di Riau, kemudian di Sumatera ada berbagai macam makanan lokalnya. Yang penting yang pre-agriculture yang Justru berasal dari uh, kebun dan juga berasal dari berbagai macam um, produk lokal, ya, bisa mencapai 98%, karena dia bisa memenuhi sesuai dengan keterjangkauannya, dan juga mungkin baik harga maupun kemampuan dia untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, jadi uh, last but not least, saya ingin menyampaikan bahwa anak karaga makanan kita bisa perkenalkan sayur mayur di rumah diperkenalkan sejak dini, ya ini adalah foto yang bagus sekali dari anaknya Mbak Areta ya memiliki dia diperkenalkan dengan kacang panjang ya lucu sekali ya yang di, bisa diproduksi di rumah Putri dari um, Pak Sandi yang bisa menghasilkan um, apa namanya pokcai di sini ya ternyata ketika mereka diperkenalkan keanekaragaman makanan melalui kebun di rumah itu strategi yang berkelanjutan yang dapat mengatasi berbagai kekurangan mikronutrien. Jadi aneka ragam makanan itu selain dia bisa menurunkan risiko daripada stunting, kemudian juga berbagai macam masalah gizi lainnya, obesitas dan sebagainya. Mereka panen pokcai, panen kacang panjang ya, dan memiliki taman rumah dikaitkan secara positif dengan keragaman makanan anak dan dengan frekuensi konsumsi sayur dari berbagai macam studi yang ada, ayo ibu bapak sekalian bisa memperkenalkan untuk menanam sayur dan buah-buahan di rumahnya. Jadi kan juga memasak dan makan sebagai bagian yang menyenangkan dan bermakna dari rutinitas keluarga, rutinitas keluarga kita semuanya. Nah, terakhir adalah sehingga edukasi untuk meningkatkan keanekaragaman makanan itu sangat penting. Ya, kami melakukan studi, yaitu melihat bahwa adanya hubungan keanekaragaman makanan dengan stunting. Ya, di Jakarta, Banten dan juga sama dengan negara-negara yang dilakukan oleh Aremon di tahun 2004 ya. Kemudian studi pengaruh edukasi gizi keanekaragaman makanan pada pertumbuhan anak dilakukan di Malawi, juga dilakukan banyak di beberapa bahan Indonesia ya. Tetapi studi pengaruh edukasi gizi dengan teknologi informasi ini suatu yang baru terutama pada masa pandemi ini. Sehingga keanekaragaman makanan pada pertumbuhan anak diparengi dengan adanya edukasi gizi dengan teknologi informasi akan memberikan uh, kemungkinan kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru tetapi juga bisa menjangkau seluruh Indonesia dan sangat um, fleksibel ya bisa dilakukan dengan keseharian um, tanpa harus mengikuti webinar seperti ini bisa dilakukan sendiri dan sebagainya. Nah, kita akan melakukan studi apakah hasil ini akan bermanfaat dengan baik walaupun dari berbagai macam penelitian sebutkan bahwa edukasi dengan teknologi itu bisa menjangkau eh, kemampuan dari seluruh lapisan ya baik dari segi kognitif maupun dari segi kemampuan skillnya. Nah kita coba buktikan bersama pada hari ini. Oke, demikian kesimpulan dari saya, kualitas dan keragaman pangan pada tingkat individu pada anak di Indonesia masih belum memadai dan perlu ditingkatkan. Sehingga kita perlu mengutamakan pelayanan preventif, promotif untuk meningkatkan pilihan makanan dengan sistem pangan yang akan mengurangi semua bentuk malnutrisi dan penyakit tidak mendengar. Program edukasi dan merupakan komponen kunci dari kebijakan kesehatan masyarakat tidak akan efektif jika pola pangan yang dianjurkan tidak terjangkau oleh seluruh warga negara. Penggunaan metode dan teknologi yang dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi ini akan menjadi penting sekali, bisa menjangkau seluruh warga Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.